klaim itu error ataupun susah banget, kalian bisa naikkan untuk gas fee-nya agar lebih cepat. Oke ya teman-teman ya, di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara kita itu nantinya untuk ngeklaim koin core kita ya teman-teman ya. Nah, di sini ada pengumuman resmi dari Twitter ya. Ini dialihkan ke Medium teman-teman. Nah, di sini sebelum mengklaim Aetherp Anda, pastikan Anda telah menambahkan jaringan dompet MetaMask Anda. Untuk instruksi terperinci ini ya untuk mengkonekkan ya jaringan core di MetaMask. Nah, di sini nantinya itu ada menu Aetherp di pojok kanan teman-teman ya. Nah, sebelah sini ada menu Aetherp. Nah, websitenya nanti itu kita klik aja di sini teman-teman ya, core DAO. Nah, kita itu nanti dialihkan ke website di website core DAO untuk ngeklaim koin core kita teman-teman. Nah, ini saya cek ya, untuk websitenya itu coredao.org. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini ketika saya cek di sini masih belum ada untuk menu Aetherp-nya. Nah, disitulah posisi kita nanti untuk ngeklaim core kita ya teman-teman ya. Nanti kita itu disuruh untuk connect wallet. Nah, simpelnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita baca dulu. Nah, sebelum mengklaim Aetherp Anda, pastikan Anda sudah terhubung ya teman-teman ke core di MetaMask gitu ya. Setelah itu kita ke di app dari aplikasi MetaMask. Nah, klik core DAO tadi linknya ya teman-teman, di sini klik aja, copy aja linknya ini, atau ketika ke web, nah di sini coredao.org teman-teman ya. Kita kembali lagi. Setelah itu di sisi kanan ada menu Aetherp, kita klik ya menu Aetherp yang sini tadi. Terus, nah setelah itu kita isikan negara kita gitu teman-teman, tapi nanti IP address kita itu secara otomatis mendeteksi negara tempat kita berada teman-teman ya. Tapi ketika kalau kalian tidak secara otomatis terdeteksi ya, silakan isi lagi secara manual negara kalian. Setelah itu klik saja konfirmasi di sini teman-teman. Nah, setelah itu situs web di sini ya, situs web akan secara otomatis memilih negara yang terhubung. Nah, ya kan secara otomatis setelah itu confirm. Tapi kalau enggak ya nanti silakan setting lagi ulang gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu kita disuruh untuk connect wallet teman-teman ya, di sini MetaMask connect wallet. Nah, usahakan di sini kalian teman-teman ya, untuk MetaMask kalian itu sudah masuk di jaringan core core mainnet teman-teman ya. Oke, setelah itu klik tombol connect atau hubungkan. Oke, setelah itu ya di sini ada gambar-gambarnya, step by stepnya, cukup mudah kok teman-teman ya. Kita beralih, ini disuruh untuk beralih ke core mainnet ya, jangan di core testnet gitu ya teman-teman. Simpelnya seperti itu. Nah, di sini nanti kalian akan tahu berapa core yang bisa kalian klaim di sini gitu teman-teman, dan sisanya itu nanti akan diklaim bertahap selama 2 tahun gitu ya teman-teman. Oke, nanti distribusinya 1 bulan sekali gitu teman-teman ya, kalau menurut infonya. Oke. Nah, di sini harap pastikan bahwa alamat dompet yang ditampilkan sama dengan yang Anda tautkan di akun aplikasi Satoshi Anda. Jadi alamat atau connect walletnya itu harus sesuai dengan apa yang kalian connect wallet yang sudah kalian kaitkan di aplikasi Satoshi kalian gitu teman-teman ya, harus sesuai. Oke. Anda akan melihat jumlah total core Anda serta jumlah yang tersedia untuk diklaim sekarang gitu teman-teman ya. Oke, setelah itu nah di sini silakan untuk gas fee-nya ini nanti kalian itu, karena kan ini pertama kali untuk klaim ya teman-teman serentak. Jadi ketika kalian gas fee-nya ini kalian
pas klaim itu error ataupun susah banget, kalian bisa naikkan untuk gas fee-nya agar lebih cepat, teman-teman ya. Ketika kalau kita menaikkan gas fee itu trik untuk mempercepat eksekusinya, teman-teman ya, untuk informasi di Twitter gitu. Setelah itu klik confirm ya, cukup mudah teman-teman ya. Nah, harap perhatikan bahwa snapshot diambil dalam fase uji coba testnet. Nah, ini adalah fase uji coba teman-teman ya. Ketika kita klik websitenya atau core.org, tadi untuk menu airdrop itu belum ada, jadi nunggu nanti jam tujuan teman-teman ya, kurang 2 jam lagi gitu. Setiap pengguna akan mendapatkan hingga 0,1 core ya. Ini untuk menutupi gas fee kita teman-teman, atau biaya bahan bakar yang sudah dikirimkan ke wallet MetaMask kita gitu. Harap catat bahwa jaringan dapat padat selama Anda mengklaim token Anda. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh fakta bahwa sejumlah besar pengguna mencoba mengklaim airdrop pada saat yang bersamaan. Jadi kemungkinan besar nanti akan ada nge-lag ataupun susah tereksekusi. Nah, triknya ya tadi itu, gas fee-nya kalian bisa naikkan juga untuk mempercepat eksekusi, ataupun nanti RPC-nya kalian itu otak-atik ya, untuk RPC-nya gonta-ganti RPC yang sesuai dari jaringan core yang ada gitu. Nah, nanti ini ada untuk jaringan. Harap pertimbangkan salah satu dari dua opsi di bawah ini. Jika Anda ingin transaksi klaim Anda lebih cepat dikonfirmasi, Anda dapat menaikkan harga gas Anda. Nah, ini teman-teman. Jika Anda ingin menghindari biaya bahan bakar yang tinggi, coba klaim airdrop Anda pada waktu yang tidak terlalu sibuk gitu teman-teman ya. Jadi lumayan 0,1 ini lumayan teman-teman, ketika kalian ngeklaim di waktu yang tidak sibuk ya, agar gas fee kalian ya nggak terlalu banyak, sisanya pun lumayan masih bisa kita gunakan gitu teman-teman ya. Anda juga bisa ambil opsi untuk memilih URL RPC yang berbeda teman-teman, seperti yang sudah disebutkan di awal. Yang tersedia adalah rpc.cordao.org, core.public.instance. Nah, ini adalah beberapa RPC yang disarankan. Klik konfirmasi di MetaMask Anda untuk mengklaim token Anda. Setelah Anda mengklaim token Anda, Anda akan dikirim kembali ke tampilan awal beranda ya teman-teman. Jika Anda mengklik opsi airdrop sekali lagi, Anda akan dapat melihat tanggal di mana Anda dapat mengklaim kumpulan token berikutnya teman-teman ya. Nah, di sini jika sudah klaim terus kalian klik airdrop lagi, kalian akan bisa melihat ya tanggal di mana Anda dapat mengklaim lagi kumpulan token berikutnya gitu teman-teman. Jadi jangan, ketika kalian ngeklaim, jangan habiskan untuk core kalian, jangan transfer semua teman, sisakan 0,1 gitu untuk ngeklaim di bulan berikutnya gitu teman-teman ya. Jadi sayang kalau nanti kalau nggak ada gas fee-nya kalian juga kerepotan gitu ketika nggak ada saldo sama sekali. Nah, di sini buka aplikasi MetaMask Anda dan pastikan Anda terhubung ke core mainnet. Nah, ini kita ulangi lagi gitu teman-teman ya, seperti tadi. Nah, oke, itu aja teman-teman ya untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya dan juga share videonya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.